Adakah ukhuwah anda lebih baik dari kumpulan Rolling Stone? Mari kita semak. Assalamualaikum. Supportlah kami supaya tim dapat istiqamah menyediakan bahan terbaik dengan pergi link di bawah ini. Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards dan Ronnie Wood, mereka dah bersama lebih 50 tahun memperjuangkan muzik dalam kumpulan Rolling Stone. Apa yang tak pernah luntur dalam jiwa mereka adalah untuk terus kekal bersama, terus berlatih dan terus bermain muzik. Mereka memahami untuk kekal relevan dan kekal menjadi terbaik dalam industri adalah dengan memastikan mereka terus dapat berlatih bersama hinggakan latihan yang dibuat itu akan menyebabkan mereka serasi dan kenal peranan masing-masing. Sebelum bermula konsert, kebiasaannya mereka akan mengambil masa selama 2 bulan untuk berlatih bersama berulang kali. Mereka buat ini bukan kerana terpaksa, tetapi sangat happy bila dapat bertemu dan bermain muzik bersama sampai menjadikan ukhuwah mereka begitu kuat. Bahkan mereka sangat kenal perangai dan sifat masing-masing. Praktis tersebut menyebabkan mereka mampu membuat persembahan sampai tahap tiap mereka dapat merasai dan memahami segala pergerakan masing-masing dalam konsert. Richard bagi tahu dia tahu secara tepat apa yang akan dibuat oleh Watts dengan hanya melihat pergerakan tangan kiri Watts. Kalau tempo muzik lari sekalipun, Richard dengan sepintas lalu hanya perlu melihat kepada Wood, mereka akan cepat dapat membetulkan tempo tersebut. Tanda masing-masing sangat memahami sesama mereka. Kejayaan kumpulan ini adalah setiap mereka memainkan peranan masing-masing dan berjaya melengkapi antara satu sama lain. Richard adalah ketua mereka secara semula jadi. Watts adalah tulang belakang bagi kumpulan, manakala Wood adalah penghubung antara anggota. Kebijakan Jagger pula, dia mampu menguruskan band dengan baik. Setiap ahli band ada kelebihan masing-masing, tetapi yang menjadikan mereka terbaik adalah kerana chemistry yang diadun sekian lama menyebabkan mereka saling menyelami jiwa masing-masing dan saling memahami antara satu sama lain. Patutlah band mereka kekal lama dan berpengaruh kerana apa yang mereka lakukan. Ini dalam Islam dipanggil ukhuwah. Apa yang terjadi kepada Rolling Stone bukan secara tiba-tiba, tetapi disebabkan mereka selalu mencari jalan berlatih bersama, duduk bersama, saling memahami antara mereka, bertolak ansur dan mencari jalan agar menguatkan sesama mereka, menjadikan usia band mereka mampu menjangkau lebih 50 tahun. Adakah kita mampu menjaga ukhuwah lebih baik dari mereka? Jika mereka lebih baik dari kita dalam ukhuwah, maka fikir-fikirkanlah semula. Ingatlah suruhan Allah yang kita kena buat. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan kamu. Al-Hujurat ayat 10. Semoga kisah Rolling Stone ini menjadikan kita mampu mentransformasikan ukhuwah kita ke arah lebih baik. Ayuh terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.